أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمي بالخير أما بعد Kita sambung tadabbur surah Al-Furqan. Kita sampai ayat yang insya-Allah ke-19. Dalam ayat yang lepas Allah memberitahu keadaan mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah di hari akhirat, di pada mahsyar. Bagaimana keadaan mereka? Dan Allah mencela dan menghina mereka di padang mahsyar. Caranya ialah Allah kumpul penyembah-penyembah yang menyembah selain daripada Allah dan apa yang disembah. Apa yang disembah ni ada dua kategori. Pertama, yang tak berakal, seperti patung, haiwan, lembu, matahari. Yang kedua, yang disembah tu adalah manusia ataupun yang berakal, seperti Nabi Isa, para nabi dan juga para malaikat. Jadi macam mana Allah menghina dan mencela penyembah-penyembah selain daripada Allah? Iaitu Allah kumpul penyembah-penyembah mereka yang syirik dan kufur kepada Allah dan apa yang mereka sembah di kalangan yang berakal, seperti para malaikat, Nabi Isa, para nabi yang lain. Lalu ketika itu Allah bertanya. Allah bertanya siapa ni? أأنتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Allah bertanya para malaikat, Allah bertanya Nabi Isa dan juga para nabi yang lain, adakah kamu yang telah menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka tidak menyembahku tapi menyembah kamu? Adakah kamu puncanya? Amhum dhallus sabil, ataupun mereka ni, penyembah ni memang dah sesat. Maka jawab, yang disembah iaitu para malaikat, Nabi Isa dan para nabi yang lain. Ayat 18, mereka menjawab, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Mereka berkata, maha suci engkau wahai Tuhan, maha suci engkau daripada kekurangan, daripada kelemahan, daripada keaiban. Makana yang bagi lana, tidak patut bagi kami an nattakhiza, mengambil selain daripada engkau sebagai pelindung. Kami sendiri ni pun, walaupun kami nabi, walaupun kami para malaikat, tak patut dan tak masuk akal kami mengambil selain daripada engkau sebagai pelindung. Sebab selain daripada engkau semuanya makhluk. Mana mungkin makhluk boleh melindungi makhluk? Jadi tak masuk akal. Tetapi apa sebab? Apa punca penyembah-penyembah tu sesat dan menyembah kami? Kami tak bersalah. Apa punca? Nah, kalau ikut ayat 18 tu, apa punca? Apa sebab
ramai yang menyembah selain daripada Allah. Walaupun tak masuk akal, yang disembah tu tak boleh selamatkan manusia, tak boleh menolong manusia, tapi disembah juga. Apa punca? Apa punca? Dalam ayat 18, soalan dan diberi jawapan sekali. Jawapan dia dalam ayat 18. Apa jawapannya? Ha? Lalai dengan apa? Dengan kemewahan. Jadi yang disembah ni seperti para malaikat, Nabi Isa, para nabi lain beritahu, kami tak pernah menyesatkan manusia. Dan Maha Suci Engkau, daripada kami mengambil selain daripada Engkau sebagai pelindung, kami tak buat kerja itu. Tapi punca mereka menyembah kami, punca mereka sesat ialah mereka sendiri, iaitu Engkau telah memberi nikmat kemewahan pada mereka sehingga mereka lupa. Habis bateri dah. Jadi punca penyembah-penyembah selain daripada Allah ini sesat bukan sebab apa yang mereka sembah, tetapi sebabnya ialah mereka tertipu dengan kemewahan dunia. Apa yang Allah beri kepada mereka dengan tujuan untuk menguji sama ada mereka bersyukur dan mentaati Allah ataupun mereka kufur dan mereka menyembah selain daripada Allah. Jadi salah siapa ni? Mereka tertipu dengan kemewahan dunia, dan kemewahan dunia itu Allah yang bagi. Kerana itulah mereka sesat. Salah siapa? Salah yang menyembah berhala ataupun selain daripada Allah, ataupun salah Tuhan yang memberi nikmat yang menyebabkan mereka lalai? Salah siapa? Mungkin dia kata, kalau Tuhan tak bagi nikmat kemewahan, kami tak akan lupa pada Allah. Lepas tu kalau Tuhan tak bagi nikmat pula, dia miskin. Dia kata, sebab kami miskin lah, kami tak sembah Allah. Akhirnya tak ada seorang pun yang mengaku salah. Jadi yang tak mengaku salah ni perangnya siapa? Perangnya siapa? Siapa makhluk mana yang pertama yang buat salah pada Allah, yang buat dosa pada Allah? Siapa dia? Iblis kan? Allah bagi tak pilihan dia untuk dia taat ataupun tidak? Allah bagi. Tapi bila dia pilih untuk tidak taat, maka Allah melaknat dia dan akhirnya dia salahkan siapa? Dia salahkan Allah. Fa bima aghwaytani, dengan sebab engkau menyesatkan aku,
aku akan sesatkan semua hamba-hamba engkau. Jadi manusia susah nak mengaku kesalahan sendiri. Allah bagi nikmat, Allah bagi kekayaan. Sebenarnya Allah nak menguji dia, dia nak bersyukur dengan nikmat itu, dia semakin kenal Allah dan semakin taat. Boleh. Tapi dengan nikmat itu dia nak lalai, dia nak kufur pada Allah pun boleh. Pilihan di tangannya. Jadi bukan salah Tuhan. Cuma kebanyakan manusia yang sesat ni biasanya ialah sebab kemewahan dunia. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, manusia ni melampau. Bila tu? Bila dia melihat dirinya serba kaya. Dan ayat yang dibaca oleh imam tadi pun ada kaitan. Imam baca surah apa tadi? Imam baca surah apa tadi? Imam baca surah apa? Kau tak ada makmum tadi, ha? Surah yang imam baca ada kaitan. Iaitu punca manusia sesat ialah sebab harta yang banyak, sebab kemewahan. Ha, cuba teka surah apa dan ayat apa. Kedatang rakaat yang ketiga. Surah apa? Surah apa? Surah? Rakaat pertama. Ah, tak penting rakaat pertama kedua. Yang penting ayat tu ada kaitan. Apa dah? Fatihah. Fatihah. Kalau Fatihah saya tak tanyalah, sebab lima waktu memang baca Fatihah. Surah apa? Ini salafus soleh kalau dengar imam baca kadang-kadang boleh pingsan, boleh mati kalau dengar imam baca. Bukan setakat dia tahu surah, bukan setakat dia tahu ayat, tapi dia tahu maksud sampai ada setengah pingsan dan ada setengah mati sebab dengar imam baca. Okey, surah apa? Kalau tak tahu surah macam mana nak pingsan? Siapa ingat, ha? Surah Humazah kan? Wailun, celakalah. Likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Kenapa? Kenapa pengumpat dan pencela ni celaka? Apa punca mereka celaka? Apa punca mereka mengumpat dan mencela? Allazi jama'a malan wa addadah. Sebabnya ialah kerja mereka jama'ah mengumpul malan, harta. Wa addadah dan menghitungnya. Ha, mana kaya lah tu? Kalau tak kaya dia tak himpun. Kalau tak kaya dia tak ulang kira duit. Jadi bila dah kaya, bila dah banyak duit, kerja dia bilang duit, kumpul duit dan sombong dengan orang miskin. Lalu dia pun mengumpat. Jadi kesan, antara kesan utama manusia kufur kepada Allah dan mencari selain pada Allah ialah kemewahan. Bukan semua, tapi kebanyakannya macam tu. Okey. Kita sambung ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqad kazzabukum. Maka sesungguhnya kazzabukum. Cuba terjemah. Kazzabu apa dia? Mereka kazzabu mendustakan. Kum, kamu. Okey. Mereka ni, jadi dalam perkataan kazzabukum ada tiga perkataan. Pertama kazzabu, yang kedua waw, yang ketiga
kum. Jadi kezabu mendustakan wau ni mereka kum kamu. Okey, siapa mereka ni? Siapa mereka dan siapa kamu? Dan ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Mereka ialah apa dia? Penyembah kah yang disembah? Yang di yang disembah siapa ni? Yang berakal seperti Nabi Isa, para malaikat, para nabi. Sebab Nabi Isa dan para nabi yang lain berkata, kami tak pernah menyesatkan mereka sehingga mereka sembah kami. Tapi sebab mereka tertipu dengan kemewahan, maka mereka pun sembah kami. Jadi Nabi Isa, para malaikat ataupun Tuhan yang disembah selain daripada Allah tapi berakal, mendustakan kamu. Kamu ni siapa? Kamu ni penyembah. Kamu kata kamu sembah para nabi sebab para nabi menyesatkan kamu. Tapi para nabi mengatakan, tak, bukan kami. Kami tak pernah mengajak mereka supaya sembah kami. Maknanya yang disembah mendustakan perbuatan kamu. Bima takulun, dengan apa yang kamu kata. Maka akibatnya apa? Fama tastati'una. Maka tidak kamu mampu. Sarfan mengelak. Mengelak daripada azab. Sebab kamu yang pilih untuk sembah para nabi, bukan mereka paksa, maka balasan di akhirat kamu tidak boleh mengelak daripada azab Allah. Wala nasra, dan tidak ada penolong. Kenapa Allah sebut dua? Satu sarfan, yang kedua nasra. Kenapa? Sebab kalau sebut fama tastati'u nasrfan, kamu tak boleh elak daripada azab, mungkin dia ada harapan lagi. Okey, kami tak boleh elak daripada azab, kami dia azab, tapi ada satu lagi harapan. Apa dia? Ada orang boleh tolong kami. Maka Allah menafikan dua-dua. Nak elak daripada azab pun tak boleh, yang boleh menolong kamu pun tidak ada. Mana harapan untuk selamat dan diselamatkan, tidak ada. Kemudian Allah beritahu sunnatullah, ketetapan Allah. Wa man yazlim, dan siapa yang yazlim, zalim, minkum, dari kalangan kamu. Zalim di sini maksud dia ialah kufur. Zalim di sini makna dia kufur. Dalilnya ialah surah Luqman. Bila Luqman perintah pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Kemudian dia beritahu sebab kenapa tak boleh syirik pada Allah. Inna syirika la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dalam konteks ayat ni Allah sebut siapa zalim, makna dia siapa yang kufur ataupun syirik pada Allah. Jadi siapa yang kufur di kalangan kamu, nuzikhu, kami akan azabkannya. Kami akan rasakannya. Azaban kabira, azab yang besar. Kenapa Allah sebut besar? Apa makna besar?
Allah boleh nak kata kami akan azabkan dengan azab sahaja tanpa perkataan kabira, boleh je. Tapi bila Allah sebut kabira, ada sesuatu Allah nak beritahu. Apa dia tu? Kita kalau nak takut, nak takutkan anak kita, yang mana lebih menakutkan? Kita kata abah akan pukul, satu lagi abah akan pukul dengan kuat. Yang mana lebih menakutkan? Lebih dengan kuat kan? Makna bila kita sebut dengan kuat tu ada faedah, iaitu supaya anak kita lebih takut. Begitu juga bila Allah sebut azaban kabira, sebenarnya Allah nak kita betul-betul gerun dan takut, dan akhirnya kita elakkan. Tapi bila kita akan rasa gerun? Bila kita akan elakkan daripada azab ini? Bila ni? Bila kita faham maksud azab yang besar ialah azab yang tidak ada tolak banding. Azab yang Allah kata apa dalam surah? Fayawma idzin la yu'azzibu azabahu ahad, la yu'azzibu azabahu ahad, wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Okay, ini surah apa ni? Surah apa? Al-Fajr. Betul? Okay, cuba terjemah. La yu'azibu, tidak akan mengazab azabahu, azabnya ahadun, ahadun seorang pun. Apa maksud? Apa maksud? Nah, cuba fikir apa maksud dia. Sebenarnya bila Allah cakap, Allah nak suruh kita faham. Kalau kita tak faham, kita ada masalah. Ayat ni untuk kita semua ni. Maksud ayat ni Allah nak beritahu, tidak ada ahadun, seorang pun yang boleh mengazab seperti azabnya. Nya ni balik pada Allah. Tak ada seorang yang boleh menyiksa manusia sebagaimana siksaan Allah. Manusia siksa manusia, kalau dia bakar, mati. Tapi Allah kalau menyiksa manusia, kalau bakar, hangus, Allah tukar kulit baru. Berapa kali sehari? Ha, kalau 10 minit dah terbakar hangus, kalau satu hari 24 jam, berapa kali? Hangus dan tukar, hangus dan tukar. Tak ada seorang pun yang boleh mengazab seperti azab Allah. Ini maksud azaban kabira. Siapa ni? Kepada orang yang mensyirik dan mengkufurkan Allah. Okey. Habislah. Kemudian Allah beritahu, "Wa ma arsalna." "Wa ma arsalna," dan tidak arsalna, kami utuskan, qablaka, sebelum engkau. Sebelum engkau ni sebelum Nabi Muhammad, minal mursalin, daripada mursalin, utusan-utusan ataupun para rasul. Illa malaikan innahum, sesungguhnya mereka, layakuluna ta'am. Lam tu harfu taukid, pasti. Yakulun, mereka makan. Makan apa ni? Ta'am, makanan. Wayamshuna fil aswaq, dan para rasul dahulu pun juga mereka
berjalan fil aswaq. Dia apa? Kalau ini jamak ah, pasar-pasar. Kalau satu suq. Okey. Setakat ni apa yang Allah nak beritahu? Tidak kami utuskan sebelum engkau wahai Muhammad daripada para rasul, melainkan semua mereka jenis makan makanan dan jenis bekerja pergi ke pasar. Apa yang Allah nak beritahu? Apa dia? Para nabi adalah kalau kita tengok ayat sebelum ni, ayat 7 rasanya. Apa kata-kata orang musyrikin Mekah? Antara alasan mereka menolak rasul, apa dia? Mereka berkata ayat 7. Dia kata mali hazar rasul, kenapa rasul ni yakulu at-ta'am, makan makanan, wa yamshina fil aswaq, dan berjalan ke pasar. Kenapa rasul sama dengan kita? Sepatut rasul tu duduk kat rumah aje, bukan makan seperti kita. Sepatut rasul tu tak pergi bekerja, tak pergi ke pasar. Kalau makan sama dengan kita, kalau pergi ke pasar sama dengan kita, dia bukan rasul lah, dia sama dengan kita. Maka Allah nak begitu, Allah nak tolak hujah mereka. Allah kata sebenarnya sebelum ni, sebelum engkau dah ada para rasul, dan semua para rasul yang dahulu semuanya makan makanan dan bekerja, berjalan pergi ke pasar. Maknanya rasul Nabi Muhammad tu makan makanan seperti kamu, pergi ke pasar membeli seperti kamu. Bukan satu benda yang baru, bukan benda yang bid'ah. Bahkan para rasul dahulu semua makan, semua berjalan, semua bekerja, dan kaum mereka boleh terima. Kenapa kamu tak boleh terima dengan alasan Nabi makan dan Nabi itu berjalan pergi ke pasar? Kenapa? Maknanya itu adalah alasan. Jadi rasul makan, rasul pergi ke pasar bukan benda baru. Boleh? Apa yang Allah nak beritahu ni? Kita tahu kan Quran ni adalah syifa. Quran nak merawat penyakit hati. Penyakit hati apa dia di sini ni? Apa penyakit hati ni? Dia tolak rasul sebab rasul tu alasannya rasul makan, rasul pergi ke pasar. Apa penyakit tu? Penyakit apa? Apa dia? Apa dia? Dengki. Dengki kepada siapa? Penyakitnya ialah tak suka pada Nabi. Bila tak suka pada Nabi, dia nak tolak secara terus terang, nampak sangat. Maka dia pun cari alasan. Apa alasannya? Alasan nak tolak Nabi sebab tak suka. Alasan apa? Pergi pasar, makan makanan sama dengan kita. Jadi penyakit tak suka pada Nabi dan tolak Nabi ada tak sampai hari ini? Ada tak? Tapi alasan sama tak? Sama tak alasan? Ada tak orang tolak Nabi sekarang dengan alasan sebab Nabi pergi pasar, sebab Nabi makan sama dengan orang lain? Ada tak? Tak ada kan? Sebab alasan berbeza, tapi yang penting beda, sama tolak. Ramai tak yang tolak Nabi tapi alasannya biasa pada alasan. Kalau tolak sunnah Nabi, ni yang ada kat depan ni semua terima sunnah Nabi ke ada sunnah Nabi yang kita tolak? Ada tak? Oh tak ada, terima semua. Oh hebat lah. Sekarang tolak sunnah Nabi alasannya berbeza, apa dia? Kami bukan tak suka sunnah Nabi, kami tahu itu adalah daripada Nabi, tapi yang kami buat pun tak salah. Sama lah tu, bunyi lembut sikit kan. Sebenar itulah penyakit. Penyakit apa? Tak suka pada yang Nabi buat. Kalau kamu suka yang Nabi buat, tinggal yang lama, ambil
Itu tanda suka. Bila tak suka, tak buat. Cuma dia tak nak bagi nampak dia tak suka, dia pun buat alasan. Alasan apa? Alah, apa salahnya? Lagi pula tidak ada hadis pun melarang. Kan? Tak ada hadis melarang. Maknanya boleh buatlah. Kalau tak ada hadis melarang, yang tu ada hadis Nabi buat. Kenapa tak buat? Mana lebih baik? Ikut yang tak ada hadis yang tak melarang ataupun ikut hadis yang suruh buat? Ha, ini penyakit ini. Sebab itu ayat Quran sesuai sepanjang zaman. Walaupun ketika Nabi sampaikan dakwah, alasan berbeza, tapi puncanya sama, iaitu sama-sama tak suka pada sunnah Nabi. Cuma alasan berbeza. Kenapa buat benda ni? Alah, kita dah buat lama, lagi pula tak ada hadis pun larang. Sebenarnya itulah penyakit tidak suka pada Nabi. Sama aja. Okey kah? Ni, ramai yang tak datang solat Jumaat. Suka tak pada sunnah Nabi? Cuba tanya yang tak datang solat Jumaat. Kenapa tak datang solat Jumaat? Apa dia akan jawab? Siapa ada pengalaman tak datang solat Jumaat? Siapa ada pengalaman? Ha? Apa dah? Buat sorang pun boleh. Kalau sorang mungkin Jumaat lah. Biasanya apa alasan orang tak datang solat Jumaat? Dia kata solat sorang pun sah. Solat sorang pun sah. Dia tak fikir jawapan dia tu menunjukkan dia tak suka pada sunnah Nabi. Kalau dia suka, dia kata apa? Aku akan pergi juga sebab aku cinta pada Nabi. Satu. Yang kedua, Nabi bukan setakat suruh, tapi Nabi marah bila tak datang. Macam mana dia kata solat sorang pun tak apa, sedangkan Nabi marah kalau solat sorang? Apa bukti Nabi marah? Nabi nak bakar rumah orang raya? Bila nak bakar tu, marah ke suka? Ha? Bila kita nak bakar rumah orang, kita suka ke kita marah? Ha? Macam mana dia boleh buat benda yang Nabi marah? Bukan setakat Nabi tak suka, Nabi marah. Kemudian bila 12 Rabiul Awal, dia sambut meledak Nabi, berlakon. Sedangkan sepanjang hari, sepanjang tahun, dia buat yang Nabi marah. Bolehkah? Jadi ayat ni merawat penyakit semua manusia sepanjang zaman. Cuma alasannya berbeza. Jadi jangan tak suka kepada Nabi. Jangan tak suka pada sunnah Nabi, kemudian bagi alasan yang berbeza. Okey, kemudian Allah kata apa? Waja'alna. Dan kami jadikan ba'dakum, sebahagian kamu, li ba'din, bagi sebahagian yang lain, ataupun kepada sebahagian yang lain, fitnah. Apa makna fitnah? Ha, fitnah dalam Al-Quran banyak makna kan? Antaranya makna dia fitnah, ujian. Antaranya juga makna dia syirik. Allah kata apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Okey, fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Apa makna fitnah dalam ayat ini? Syirik. Tapi dalam ayat lain Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini fitnah makna lain pula. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah syirik ke ujian? Ujian. Ini fitnah dalam Al-Quran. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Melayu, apa pula makna dia? Apa dia? Tuduhan palsu ataupun tuduhan tanpa bukti.
Walaupun perkataan dia ambil dalam bahasa Arab, tapi bila dimelayukan, ditukar makna dia. Syirik pun tak, ujian pun tak, bertukar makna. Okey. Jadi Allah kata apa? Kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain adalah ujian. Apa maksud ni? Apa maksud? Sebahagian yang lain kepada sebahagian yang lain adalah ujian. Allah kata kami sengaja jadikan. Kalau konteks ayat ni, konteks ayat ni, kenapa Allah jadikan Nabi miskin? Orang musyrikin pula kaya. Kenapa? Ha? Jawapan dia ayat ni. Sebab Allah nak menguji orang musyriki yang kaya dengan Nabi yang miskin. Adakah mereka beriman dengan Nabi yang miskin walaupun ada mukjizat? Mereka tak beriman. Alasan apa dia? Miskin. Sedangkan Allah sengaja jadikan Nabi miskin untuk apa? Untuk menguji. Kalau Allah jadikan Nabi orang kaya, apa jadi? Apa jadi? Semua akan ikut Nabi, tapi bukan kerana ikhlas kerana Allah, tapi kerana nak kekayaan. Jadi Nabi miskin dengan Nabi kaya, mudarat Nabi kaya lagi besar. Iaitu akhirnya ramai masuk Islam bukan ikhlas kerana Allah, tapi kerana nak harta. Okey. Jadi Allah jadikan Nabi, sebahagian kamu Nabi, ujian kepada siapa? Umat dia. Allah jadikan orang miskin ujian untuk siapa? Orang miskin Allah sengaja jadikan, tapi ujian untuk siapa? Untuk orang kaya. Sama ada orang kaya ni peduli tak pada orang miskin, bagi tak zakat, bagi tak bantuan, pergi tak cari orang miskin. Dan orang jadi, Allah jadikan orang kaya pula ujian kepada siapa? Orang miskin. Sama ada, sama ada apa? Orang miskin ni sabar ke tak? Ataupun tamak nak jadi orang kaya macam tu? Sebab tu Allah kata lepas tu, atas biruna, adakah kamu sabar dengan ujian ni? Kadang-kadang kita tak sedar ujian tu Allah bagi melalui orang lain. Kadang-kadang Allah uji kita melalui isteri. Kadang-kadang Allah uji isteri melalui suami. Kadang-kadang Allah nak uji kita, Allah bagi anak melalui anak. Sebab itulah kisah Khidir. Khidir dengan Musa. Bila dia pergi berjalan jauh, musafir, naik kapal, dia pergi satu tempat, apa dia buat? Apa yang dia buat? Ha? Dia pergi buat apa? Dia bantu siapa? Dia bantu siapa ni? Tahu tak kisah Khidir? Ha? Ha, itu sebenarnya dia bantu apa tu? Dia bantu selamatkan akidah orang. Kemudian yang kedua, dia pecahkan kapal. Itu dia bantu siapa? Dia bantu orang miskin. Kemudian dia betulkan tembok. Itu dia bantu siapa? Anak yatim. Mana kenapa Allah jadikan orang miskin? Sebab nak menguji Khidir dan Musa. Pergi tak cari dan bantu orang miskin. Kenapa Allah jadikan anak yatim? Sebab nak menguji orang seperti Musa dan Khidir. Pergi tak cari anak yatim dan bantu mereka. Kadang-kadang kita tanya, kenapa anak yatim ni ramai sangat? Kita lupa Allah ramaikan anak yatim nak uji kita, peduli tak pada mereka. Boleh? Allah jadikan orang kafir untuk apa? Untuk uji kita, pergi tak berdakwah pada mereka. Dan bila berdakwah, berhikmah ke ataupun kutuk? Semua uji. Inilah. Kami jadikan sebagian kamu sebagai objek ujian untuk sebagian yang lain. Kadang-kadang kita tengah berehat kan, Allah hantar orang miskin ketuk pintu. Sebenarnya Allah nak uji siapa tu? Ha? Nak uji kita. Baru je balik solat Isya.
baru je solat witir 3 rakaat, Allah nak uji sabar tak dengan orang miskin, bagi tak bantuan. Okey, Allah jadikan ustaz sini untuk ujian kepada siapa? Ujian kepada pelajar, sabar tak? Dan Allah jadikan pelajar ni ujian kepada siapa? Ustaz. Ustaz sabar ke tak? Walaupun tanya banyak kali tak jawab, ustaz sabar ke tak? Ha? Ini maksud ayat ni. Sebahagian kita ujian kepada sebahagian yang lain. Allah jadikan anak Nabi Yaqub 10 orang degil kan? Untuk siapa tu? Ujian untuk siapa? Nabi Yaqub. Allah jadikan Nabi Yusuf tu baik, ujian untuk siapa? Untuk 10 orang abangnya yang jahat. Subhanallah. Okey. Wa kan atasbiruna? Adakah kamu Adakah kamu sabar? Soalan dia macam tak habis. Sebenarnya Allah buang. Soalan dia macam ni, adakah kamu sabar ataupun kamu marah? Tengok orang miskin, sabar ke tak? Allah jadikan kamu orang miskin, sabar tak dengan ujian? Allah jadikan kamu orang kaya, sabar tak untuk cari orang miskin dan bagi bantuan? Wa kana rabbuka, kemudian Allah bagi amaran, dan adalah rabbuka, Tuhan engkau. Azan. Okey, di hujung ayat ni Allah nak bagi satu amaran kepada penyembah-penyembah yang selain daripada Allah, iaitu Tuhan engkau basir, maha maha melihat semua perbuatan kamu. Dan Allah tahu kamu sembah Nabi Isa, kamu sembah para malaikat sebab apa. Yang kedua, ayat yang sama juga Allah nak bagi hiburan kepada Nabi. Apa yang mereka tuduh engkau, apa yang mereka celak engkau, apa yang mereka kutuk engkau, jangan takut sebab Allah maha melihat dan Allah akan membalasnya. Allah sentiasa bersama engkau. Jadi ayat Quran ni sama ada nazir, memberi peringatan, ataupun bashir, memberi khabar gembira. Okay, kemudian Allah kata waqala allazina, dan telah berkata allazina, orang-orang yang tidak. Tidak mengharap liqa'ana, pertemuan dengan kami, iaitu di akhirat. Apa kata mereka ni? Mereka memang tak beriman dengan hari akhirat, dan mereka tak yakin akan berjumpa Allah pada hari akhirat. Apa mereka kata masa kat dunia? Laula, kenapa tidak? Unzila, diturunkan. Alaina, ke atas kami. Al-Malaika, para malaikat. Ini alasan lain pula kenapa mereka tak nak beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab tidak diturunkan malaikat bersama Nabi. Untuk apa? Untuk membenarkan semua yang Nabi cakap. Bila Nabi cakap, malaikat kata okey, betul, disahkan. Jadi dia kata sebab tak ada malaikat, kami tak beriman. Kalau ada malaikat bersama Nabi, pasti kami akan beriman. Ini alasan. Atau alasan seterusnya, ataupun nara, kami melihat, kami dapat melihat Tuhan kami dengan mata kami, kau kami beriman.
Jadi Allah simpulkan laqad istakbaru. Pasti mereka istakbaru, takabbur, sombong. Puncanya bukan sebab tak dapat tengok Tuhan, bukan sebab mereka tak turun, tapi sebab sombong. Kalau mereka nak beriman dengan Nabi Muhammad, perlu tak mereka turun? Banyak tak bukti yang membuktikan Nabi itu adalah Nabi? Banyak tak? Apa dia contoh? Nabi tak kaya, Nabi tak ada kebun, Nabi tak ada harta, tapi terlalu banyak bukti Nabi sebagai Rasul. Apa dia? Apa dia? Mukjizat lagi? Ini bukan mukjizat, tapi benda ni ada pada Nabi dan tak ada pada semua orang. Yang membuktikan Nabi adalah Nabi. Apa dia? Betul, akhlak. Allah kata apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Nabi itu jahat, dia tak mungkin berakhlak mulia. Sehinggakan orang gelarkan dia sebagai al-amin. Orang kafir yang menentang Nabi pun, bila nak simpan harta, masih simpan pada Nabi. Itu tak mungkin orang jahat berakhlak macam tu. Jadi bukti yang paling nyata Nabi adalah Nabi, ialah akhlak yang terpuji. Sebab itulah kehebatan pendakwah terletak pada apa? Bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada kekayaan, tetapi pada akhlak. Okey, laqadis takbaru. Sesungguhnya mereka telah sombong fi anfusihim dalam diri-diri mereka. Wa atau dan mereka melampau. Utuwan kabira, dengan kelampauan yang besar. Apa maksud melampau? Iaitu dia memberi alasan yang tak masuk akal. Dia nak Nabi itu di kalangan para malaikat, dia nak Nabi itu tidak makan, tak masuk akal. Kalau Nabi tak makan, macam mana nak berdakwah? Macam mana nak memimpin? Jadi wa atau utuwan kabira, iaitu meminta sesuatu yang tak masuk akal. Okey. Jadi ayat yang kita belajar hari ini adalah nak merawat penyakit orang yang menolak Islam, sama ada tolak Tuhan ke, tolak Al-Quran ke, ataupun tolak Rasulullah. Dan mereka tak nak nampak bahawa mereka itu tolak Islam, maka mereka pun cari alasan supaya orang tak kata mereka sebenar bukan tak suka pada Nabi, tapi mereka ada alasan. Itu penyakit. Jadi Allah nak rawat penyakit tersebut. Kalau betul kamu nak tolak Nabi sebab Nabi tu makan, sebenarnya semua para rasul sebelum ni makan, okey je, orang dulu boleh terima. Kalau semua para Nabi yang sebelum ni tak makan, tak pergi ke pasar, tiba-tiba Nabi Muhammad seorang je makan, kamu nak tolak, okey lah. Jadi Nabi makan, Nabi pergi ke pasar, bukan benda yang baru. Itu alasan kamu. Kalau kamu nak tolak Nabi sebab Nabi tidak ada kebun, Nabi tidak kaya, para Nabi dahulu pun tidak kaya, tidak ada kebun. Dan kalau Nabi ada kebun, Nabi ada kekayaan, orang akan beriman bukan kerana Allah, tapi kerana kekayaan. Dan Allah simpulkan semua tu. Kenapa ada Allah jadikan miskin? Kenapa ada Allah jadikan kaya? Kenapa Allah ada jadikan pemimpin? Ada rakyat, ada rasul, ada pengikut. Semua tu adalah sebagai ujian. Kadang-kadang Allah nak uji dengan anak, kadang-kadang dengan suami, kadang-kadang dengan pemimpin, kadang-kadang dengan rasul, kadang-kadang dengan apa? Macam Allah uji Bani Israel. Allah kata jangan tangkap ikan hari Sabtu. Allah uji mereka dengan apa? Dengan apa? Ha?
Allah bagi ikan banyak ketika apa? Kita hari tak boleh? Sengaja Allah buat. Kenapa? Sebab ramai manusia mengaku beriman, tapi bila diuji, sebenarnya terbukti iman mereka adalah dakwaan kosong, palsu. Jadi ujian adalah satu proses untuk mengesahkan iman seseorang benar ataupun palsu. Ya, kita ni datang solat kan, belum tentu kita beriman. Sebab tu Allah nak mengesahkan kita betul-betul beriman kepada Allah. Allah bagi sakit, kadang-kadang Allah bagi ada masalah keluarga, akhirnya terbukti sebenarnya kita tak beriman pun. Okey, cukup ah. Ada soalan ke? Ha? Ujian, ujian tak perlu cari. Yang datang pun tak boleh hadapi. Ha? Cuma kita perlu minta apa dia? Rabbana, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan, janganlah engkau hukum kami dalam perkara yang kami lupa. Ujian juga Allah jadikan kita selalu lupa. Kalau Allah ambil kira yang kita lupa, memang ahli neraka kita. Maka kita minta, jangan hukum kami bila kami lupa dan bila kami tersilap. Kemudian Allah juga mengajar kita minta apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wahai Tuhan, jangan engkau bebankan apa yang kami tak mampu. Kadang-kadang ujian tu berat, kami tak mampu. Minta jangan kena pada kami. Sebab itu Allah tak mungkin bagi ujian di luar kemampuan kita, tak mungkin. Kalau kita tak boleh hadapi ujian, itu bukan sebab ujian tu besar, tapi sebab iman kita lemah. Okey, cukup kan? Ada soalan? Tak ada. Sekarang Allah menguji kita dengan tanda buah ni, kita faham tak? Lepas faham, Allah uji kita. Amal ke tak? Lepas amal, Allah uji kita. Apa dia? Sampai ke tak? Sebab tu Allah kata, siapa yang Nabi kata, beliwa'an ni wajib sampaikan walaupun satu ayat. Itu ujian. Kalau tak sampaikan, kita gagal dalam ujian. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk sampaikan apa yang kita belajar dan untuk kita amalkan. Kita sama-sama tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.